Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Muhammad Badwi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghapus video kita yang sudah diposting di TikTok. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video bermanfaat selanjutnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi TikTok. Jika seperti ini, kita masuk ke menu saya yang ada pojok kanan bawah. Lalu kita cari video kita yang kita mau hapus di TikTok. Contohnya yang ini, teman-teman. Jika seperti ini, kita langsung saja pilih bullet kanan bawah, bullet 3 untuk menghapus video TikTok kita. Kemudian kita scroll ke samping, bulatkan. Kemudian kita pilih menu hapus, hapus video. Jika seperti ini, kita langsung saja hapus, tab hapus ya teman-teman. Sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.